Kembali lagi di Arfa Vlog. Hari ini aku akan membuat minuman. Tentunya minuman penjaga daya tahan tubuh bro, agar tetap fit dalam menjalani keseharian kita. Apalagi ini musimnya kadang hujan, kadang panas, namanya musim pancaroba bro. Kita harus pintar-pintar membuat tubuh kita tetap fit. Nah, di video ini aku akan membuat minuman turun-temurun dari keluarga aku untuk menjaga daya tahan tubuh lebih fit prima dalam menjalani aktivitas keseharian ya tentunya. Oke, jangan kemana-mana, nanti akan banyak ilmu yang akan saya berikan, manfaat yang luar biasa tentunya untuk guru-guru yang di rumah stay yang menonton video saya. Oke, tetap di Arfa Vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share bro. Karena ini hal yang kebaikan, tentunya harus dibagi-bagikan ke teman-teman bro semua. Oleh karena itu, tetap stay di sini karena akan banyak keseruan. Tentunya saya akan membuat minuman yang mantap untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap fit bro. Oke, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus pintar-pintar mensiasati hal itu bro, dalam beraktivitas setiap hari. Oke, tetap stay di channel ini, tetap di Arfa Vlog. Kita lanjutkan. Kali ini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya ya, kalau angin kemudian ada teh, ada madu, kemudian ada gelas untuk kita sip atau mengocoknya. Oke, dari bahan-bahan ini nanti aku akan racik menjadi minuman menjaga daya tahan tubuh untuk menurun keluarga aku bro, versi Arfa tentunya ya. Oke, agar tetap fit dalam menjalani keseharian, apalagi ya seperti inilah musimnya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai meraciknya bro. Tetap stay di channel ini karena akan banyak ilmu dan keseruan-keseruan itu. Kita di Arfa Vlog. Oke bro, kita akan mulai untuk meraciknya bro. Sebelumnya kita buka dulu untuk gelasnya bro. Nah, kita siapkan tolak anginnya. Untuk ukuran gelas saya 450 ml ini bro, kita bisa gunakan 2 saset tolak angin bro. Masih di bungkus bro. Buka dulu. Oke, kita menggunakan 2 saset tolak angin bro. Oke, cukup ini aja. Kemudian kita menggunakan teh 1 set aja teluk ini, sudah cukup bro. Tapi untuk kalian pencinta teh, kalau ingin lebih rasa lagi bisa 2 set. Oke. Terus tentunya madu. Madu ini kita nanti campurkan ke dalam meracikan minuman kita sebanyak 3 sendok makan bro. Sendok makan ya, 3. Oke. Itu aja, kita akan mulai. Yang pertama kita akan masukkan 2 set ini ke dalam gelas. Kita akan buka dulu. Lalu kita buka 2 set ini ke dalam gelas. Lalu kita masukkan. Sampai habis ya bro di kemasan ini keduanya. Oke, sudah habis. Kita dulu bro, kita siapkan madunya.
sendok makannya bro, siapkan 3 sendok makannya bro. Oh belum dibuka bro. Wipe this. Oke, kita kolek ini ternyata. Oke. Masukkan bro. Sampai full ya bro, satu sendok makan ini. Dua. Tiga. Bro, cukup tiga aja. Dan kemudian kita siapkan tehnya bro. Kita siapkan tehnya. Oke, kemudian kita isi dengan air panas bro dari dispenser. Oke, kita ikuti saya karena ada banyak keseruan. Mari. Oke bro, ini bahan-bahannya yang sudah kita campurkan tadi kita aduk dulu biar tercampur semuanya. Oke. Oke. Terus kita aduk. Kalau sudah teraduk, kita siapkan air panasnya, bro. Oke. Tadi sudah saya isi dengan air panas, kemudian kita tutup dulu bro. Sampai rata aja sih, sama dengan sempurna. Racikan kita tunggu 1 menit. Apa namanya bahan-bahan kita tadi yang kita campurkan merata dengan baik. Tetap stay di channel saya dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share bro. Semoga apa yang saya berikan ini dapat menjadi manfaat buat lu semua. Kita coba. Mantap bro. Jadi rasanya itu di badan itu segar, panas, kemudian ada manis. Manis tentunya manis dari madunya bro. Dan juga rasa jahenya itu benar-benar kena sekali. Enak, kalian harus coba karena ini ramuan turun-temurun dari keluarga aku. Semoga dengan bro-bro mempraktekannya di rumah, datangan bro-bro semua itu bisa lebih fit lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Iya. Itu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya bro. Karena ini adalah kebaikan. Membagi kebahagiaan itu adalah membuka amal jariah untuk kita semua. Terus nikmati video saya selanjutnya. Tetapi Arfa Vlog. Oke, okay, thank you. See you next time.